pertanyaan dari Bunda Meka nih. Iya. Gimana? Apa tadi? Mengatasi ketakutan. Ketakutan mengatasi hari tua. Ketakutan hadap hari tua. Itu makanya mic yang kenceng. Jadi ini jadi gak nular ya? Enggak. Mereka jadi saya yang grogi nih. Sampai lupa Bunda. Ketakutan di hari tua. Ketakutan menghadapi hari tua. Menghadapi hari tua supaya gak takut gitu Bang. Iya, iya itu, itu. Ini kata-katanya gitu. Bagus Bunda. Ya, jangan disuruh ulang lagi ya. Gak bisa lagi ngikutin KPK ini. Jadi kalau mengkhawatirkan bagus. Ya, karena kita berpikir jangka panjang, tapi jangan terlalu dikhawatirkan, jangan terlalu ketakutan sehingga akhirnya kita tidak bisa melakukan banyak hal. Tapi yang harus sangat-sangat diperhatikan, hari tua itu akan datang, usia bertambah sudah qadarullah, dan yang pasti adalah kita akan kedatangan hari yang pasti. Hatta ya'tiyakal yakin, satu yang yakin, satu yang pasti, apa itu? Kematian. Wah, jadi takut lagi ya Bang. Nah, caranya bukan tambah takut ya, cuma kita harus mengetahui hidup di dunia sementara. Kita mau bersolek, mau berdandan, mau perawatan, silahkan, tapi jangan kita habiskan waktu, uang, dan tenaga kita hanya untuk memperhatikan, mempercantik zohir. Tapi juga percantiklah batin, karena yang abadi adalah hati, dan yang abadi adalah amal ibadah kita kelak ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi gak usah khawatir. Ya Bun ya? Iya, yang muda bakal tua, yang hidup bakal mati. Orang kaya, mati. Orang miskin, mati. Raja-raja, mati. Rakyat biasa, mati. Bang Melki, mati. Bang Beben, mati. Ajija, masih ada. Tiba-tiba dunia mazra'atul akhirah, dunia itu adalah tempat bercocok tanam. Kapan kita manennya? Entar di akhirat. Yang penting jangan ngukut rasa takut. Gimana cara mempersiapkan kita agar kelak nanti di hari akhir masuk ke dalam kubur, ma, ya Allah, entar dibangunin lagi. Bangun, diraba matanya, hidung ada kapasnya. Ih, diraba udel ada kapasnya. Ditanya, Po Mimin jangan takut, emang ini siapa? Kan pada lu ngaji, lah kok melempem lah ngajinya belang bentong. Jadi insya Allah kita melakukan amal kebaikan, gak bakal gelap di alam kubur, bakal dijadikan makamnya Rodoh min Riyadul Jannah, amin. Ya Rabbal, amin. Insya Allah nih semuanya bakal jadi ahli surga, amin. Udah kenceng banget. Amin, Rabbal, amin. Ibu-ibu dalam kitab Uqudul Ujian lebih gampang masuk surga dibanding bapak, amin. Amin. Jangankan sholat, baca Quran, puasa sunnah. Nyusuin bocah ge ibadah. Nyusuin bocah ge ibadah apalagi? Astagfirullah. Jujur-jujur ya. Banget ini ibu-ibu nih. Masya Allah. Ini bakal jadi si soleha semua nih. Amin. Amin. Jangan dikukut rasa takut. Ini dipersiapkan agar mudah-mudahan kita mendapatkan hari kelak berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Rasulullah SAW, penuh dengan amal kebaikan. Amin. 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 Jadi amin. Tidak usah menolak tua, jalanin saja ya. Oh. Masya Allah, semoga tausiah hari ini bisa memberikan kebaikan buat kita semua di sini ya. Amin. Sebelum kita akhiri acara hari ini, bolehkah ada yang pimpin doa? Ya. Ya, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami yang sedang mengikuti program ini, pandanglah kami semua penuh dengan rahmat-Mu. Pandanglah kami dan cucurkanlah kepada kami banyak-banyak rahmat-Mu yang insya Allah bisa kami menata dan meniti kehidupan ini senantiasa dalam ridha-Mu. Insya Allah wafatkanlah kami dalam wafat, amin, yang husnul khatimah. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda Nada. Sama-sama. Terima kasih Bunda Lisa. Terima kasih Ar-Rahim. Terima kasih Bunda-Bunda yang ada di studio. Terima kasih buat seluruh pemirsa TV One. Jangan lupa Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Jangan galau, jangan baper. Karena Islam itu penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.